Ahmad Saini, Kepala Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawa, Jember, ini akhirnya dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Jember. Penahanan dilakukan setelah Kejaksaan Negeri menetapkannya sebagai tersangka Kamis sore. Ahmad Saini disidik Jaksa Pidana Khusus atas dugaan korupsi alokasi dana Desa Cangkring tahun anggaran 2015 sampai 2016. Hasil penyidikan sementara ditemukan nilai dugaan korupsi Ahmad Saini 189 juta rupiah. Namun Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember Asih yakin ada ratusan juta rupiah lainnya akan ditemukan dalam pengembangan penyidikan berikutnya. Lokasi dana Desa Cangkring ini dinilai cukup besar, yakni 1 miliar lebih. Dengan berbagai dugaan penyimpangan, Kejaksaan Jember yakin kerugian negara lebih dari jumlah yang sementara ditemukan. Feli Kosasih, JTV.